Saya cerita sedikit tentang seneng ya, al-farah. Dalam Islam seneng itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu seneng. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja, hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan brutu. Brutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih brutu? Itu sudah jadi hamba yang gak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita gak mampu membayar. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud.